Pemirsa, sebanyak 5 orang debt collector diduga merampas secara paksa sepeda motor milik seorang wartawan di Jambi. Korban pun melaporkan cara eksekusi yang dilakukan terhadap 5 orang debt collector ini ke polisi. Salah seorang wartawan di Jambi bernama Hidayat melaporkan debt collector yang diduga telah merampas sepeda motor miliknya di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Parajo, Kota Jambi pada Rabu 28 Juni 2023. Hidayat mengatakan pada saat itu dirinya mampir ke salah satu warung di kawasan SMA Negeri 11 Kota Jambi dan tiba-tiba datang 5 orang tak dikenal langsung mengepung dirinya. Pada saat itu Hidayat merasa cemas dan tertekan karena 5 orang debt collector ini meminta untuk membawa sepeda motor yang digunakan untuk dibawa ke kantor VIF. Meski sempat ada penolakan namun tetap dipaksa untuk ikut. Jadi ya sudah buat laporan bahwa ini saya jadi korban ini perampasan. Jadi waktu kronologisnya kejadian itu yo di daerah kawasan SMA 11 tuh saya dipakso sama orang tuh didatangi oleh rame-rame. Sudah datang oleh rame-rame itu 5 orang. Nah, itu saya jadi cemas. Grogi, cemas, takut dikepung waktu itu. Iya, dikepung posisinya. Sampai tertekan enggak? Ya, jadi tertekan karena posisi rame itu kan. Ya kita dewean posisinya. Jadi ya bingung ya semuanya. Jadi gimana merasa ketakutan lah di situ. Merasa terpaksa waktu itu. Nah, terpaksa. Dibilanglah sama dia. Hidayat menceritakan saat sampai di kantor VIF, dirinya diajak masuk dan ketika keluar sepeda motor miliknya itu sudah tidak ada. Selain itu, Hidayat juga mengaku tidak ada pemberitahuan terhadap dirinya. Di mana pada keterangan pihak VIF, BPKB sepeda motor miliknya sudah dijadikan jaminan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dirinya. Sehingga yang dilaporkan ini bukan masalah utang piutang, melainkan cara eksekusi yang dilakukan debt collector tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Indar Dwi Wahyu Septiawan menyebut, saat ini laporan yang diajukan oleh korban sudah diterima dan akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu serta menganalisa pasalnya. Selain itu, pihak Polresta Jambi juga meminta keterangan langsung dari korban terkait permasalahan tersebut agar lebih jelas. Luadri Aprialdo, JEK TV, melaporkan.